bersama bersatu hati. Kita rakyat Malaysia, menimba ilmu, jayakan diri, kebanggaan negara. SK Dato' Nani, SK Dato' Nani, SK Dato' Nani, dikaulah gedung ilmu, usaha punca jaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali washabi ajmain. Allahumma ya Allah, kami amat bersyukur kepadamu ya Allah kerana engkau telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis pelantikan pemimpin cilik Sekolah Kebangsaan Datuk Naning bagi tahun 2021 ini ya Allah. Ya Allah, Ya Hafiz wa Ya Syafi, jadikanlah badan pengawas dan barisan pemimpin murid sekolah ini sebagai medan untuk kami membentuk disiplin diri yang mulia, menyemarakkan perpaduan nasional di kalangan kami, juga untuk bertukar-tukar pendapat serta menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan kelancaran pengurusan sekolah kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Faliqal Habbi wan Nawa, berkatilah segala usaha kami. Mudah-mudahan barisan pemimpin kecil ini menjadi pemimpin yang bertanggungjawab, berkeyakinan tinggi, memiliki ketabahan yang padu dan bersedia mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini. Seterusnya menjadi pemimpin yang cemerlang, terbilang, pemimpin yang disegani dan dihormati. Ya Aziz, Ya Latif, Ya Kafi, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan. Hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Muliakanlah kami dengan ketakwaan. Indahkanlah diri kami dengan kesihatan dan peliharalah kami dari terjerumus dengan perkara-perkara maksiat dan dosa yang mencampakkan kami ke lembah neraka-Mu, Ya Allah. Allahumma jal jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'ni tafarraqan maksuma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ifadhi subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang dihormati Encik Hatta bin Mahmar, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Siti Zanariah binti Husin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid,
Puan Hajah Nur Rashikin binti Haji Husin, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Encik Muhammad Amin bin Awaluddin, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, Barisan Guru-Guru, Barisan AKP, Ibu Bapa Penjaga serta anak-anak didik yang cikgu sayangi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Melaka Maju Jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia, serta salam mendidik daripada hati dengan penuh integriti. Hashtag JPM Melaka Jenama Kerajaan No. 1. Terlebih dahulu, izinkan saya memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpahnya dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam majlis penyampaian watikah pelantikan pemimpin sekolah bagi tahun 2021. Anak-anak didik yang dikasihi dan hadirin hadirat sekalian, cikgu ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pemimpin sekolah yang bakal dilantik sebentar lagi secara rasmi. Kali ini, pihak sekolah telah bersetuju melantik seramai 28 orang pengawas sekolah, 11 orang pengawas perpustakaan, 52 orang ketua dan penolong kelas, 9 orang pengawas SPBT, 18 orang pengawas bimbingan rakan sebaya, 10 orang brigit pestari sekolah dan 10 orang pengawas PPDA. Sebagai guru besar sekolah ini, cikgu menaruh keyakinan dan kepercayaan bahawa anak-anak yang dilantik dapat melaksanakan tanggungjawab yang diberi dengan sebaik mungkin kerana anak-anak telah melalui satu proses pemilihan yang dilaksanakan oleh guru-guru. Saya amat percaya anak-anak yang terpilih ini memiliki ciri-ciri kepimpinan untuk membimbing rakan-rakan yang lain agar tidak melakukan sebarang pelanggaran disiplin serta peraturan sekolah. Perlu cikgu ingatkan di sini bahawa anak-anak yang dilantik ini merupakan pemimpin kecil yang perlu menjalankan tugas dan tanggungjawab membantu guru dan pentadbir sekolah ini agar dapat mewujudkan satu persekitaran sekolah yang kondusif. Persekitaran yang dimaksudkan adalah menentukan suasana yang damai, situasi yang terkawal serta memberi tumpuan fungsi utama sebuah sekolah iaitu melahirkan anak-anak yang berpotensi menjadi pemimpin negara masa hadapan serta tonggak pembangunan negara dalam apa jua bidang yang anak-anak minati. Cikgu amat berharap anak-anak yang dilantik pada hari ini dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan penuh amanah, jujur, ikhlas dan tanggungjawab. Anak-anak juga perlu menjadi contoh dan teladan yang baik kepada semua rakan-rakan yang lain. Sebenarnya, seorang pemimpin haruslah memiliki sifat-sifat terpuji, berhati mulia, berterampilan yang kemas dan bijak menguruskan masa untuk diri sendiri dengan tanggungjawab sebagai seorang murid sekolah. Cikgu juga mahukan pemimpin sekolah sentiasa bersifat insaf dan bermuhasabah diri semasa menjalankan tugas. Jadilah seorang pemimpin yang disegani, bukannya digeruni. Bagi anak-anak yang lain pula, cikgu ingin berpesan agar sentiasa memberi kerjasama kepada semua pemimpin yang dilantik. Cikgu sentiasa berdoa agar SKDN sentiasa mendapat kerahmatan Allah dan diberi perlindungan agar sentiasa berupaya melahirkan insan-insan yang menjadi kebanggaan negara serta dijauhi daripada segala bencana dan musibah. Cikgu juga berharap para guru dan pentadbir sekolah ini akan terus melipat gandakan usaha mereka dalam membentuk dan memberi pelajaran kepada semua anak-anak didik di sekolah ini. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berdoa agar SKDN sentiasa cemerlang, gemilang dan terbilang dalam semua aktiviti akademik mahupun co-curriculum dan menjadi sebuah sekolah contoh di daerah Alu Gajah. Terimalah ungkapan baik-baik saja yang menggambarkan perjalanan kehidupan kita. Hidup ini merupakan satu perjuangan, bukannya perjuangan tanpa ada pengorbanan. Seperti bukannya lautan tanpa gelombang, itulah hakikat hidup sejati, menuju perjuangan yang abadi.
Dengan kata-kata tersebut, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan watikah pelantikan pemimpin kecil bagi Sekolah Kebangsaan Datuk Naning dengan rasminya. Sekian saja, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pausanya kami. Pausanya kami. Pengawas sekolah. Pengawas sekolah. Pengawas pusat sumber. Pengawas pusat sumber. Pengawas SPBT. Pengawas SPBT. Pencet dan setari sekolah. Pencet dan setari sekolah. Pengawas PPDA. Pengawas PPDA. Pembimbing rakan sebaya. Pembimbing rakan sebaya. Ketua dan penolong ketua darjah. Ketua dan penolong ketua darjah. Sekolah Kebangsaan Datuk Naning. Sekolah Kebangsaan Datuk Naning. Berjanji dan berikrar. Berjanji dan berikrar. Kami akan berusaha. Kami akan berusaha. Sedaya upaya. Sedaya upaya. Mematuhi. Mematuhi. Peraturan peraturan. Peraturan peraturan. Melaksanakan segala tugas. Melaksanakan segala tugas. Yang diamanahkan. Yang diamanahkan. Kepada kami. Kepada kami. Dengan penuh. Dengan penuh. Rasa tanggungjawab. Rasa tanggungjawab. Ikhlas dan berdisiplin. Ikhlas dan berdisiplin. Kami akan. Kami akan. Jaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Kami akan. Kami akan. Meningkatkan prestasi kami. Meningkatkan prestasi kami. Dan sekolah kami. Dan sekolah kami. Dalam bidang. Dalam bidang. Akademik dan kurikulum. Akademik dan kurikulum.